Ya Allah, tragedi juga. Jadi aku jalan tuh sambil megangin dada terus takut kesenggol, ya Allah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ini momen Lebaran Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini aku mau OTW ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sekarang tuh jam 6:30 pagi ya teman-teman. Jadi di sini tuh sholat Idul Adhanya dibagi menjadi 4 kloter dan saya akan mengikuti kloter yang kedua yaitu jam 8. Jadi diperkirakan perjalanan sekitar 1 jam untuk menuju masjid Jim Sasoy. Insya Allah kita keburu ya sebelum jam 8 udah nyampe di masjid. Dan ini aku berdua sama teman aku yang tinggal satu boarding. Dan hari ini tuh walaupun masih pagi udaranya sudah sangat panas ya teman-teman. Udah sampai guys, dan kayaknya kita mau ikut yang sesi jam 8 ya, sesi kedua. Padahal kita bangun tadi jam 6. Dan walaupun hari biasa banyak orang juga ya. Kan hari biasa. Nah, ini suara aslinya aku hilangin ya teman-teman karena di sini tuh berisik banget ya. Dan ini suasana di dalam masjid sambil kita menunggu yang sesi pertama selesai. Dan maaf ya teman-teman kalau videonya terpotong-potong karena ini kita sekenanya aja. Kondisi aku baru bangun tidur jadi belum kumpul ya. Masih setengah sadar setengah enggak gitu. Jadi walaupun hari biasa lumayan banyak jemaahnya ya. Ini imamnya sedang khutbah sebelum sholat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali sholat di Hongkong mungkin agak bingung ya, karena di sini tuh pakai mazhab Hanafi, sedangkan kita di Indonesia kan mayoritasnya tuh mazhab Syafi'i ya. Jadi ada perbedaan. Namun teman-teman tidak usah khawatir karena sebelum sholat itu ada mbak-mbak yang ditunjuk sebagai panitia. Jadi dia tuh ngasih tahu kita gimana cara sholatnya gitu ya. Karena memang selain beda mazhab juga namanya sholat setahun sekali ya. Jadi kita tuh wajar aja kalau lupa caranya gitu ya. Namun di sini ada mbak-mbak yang nungguin kita sholat sampai ditungguin. Jadi dikasih tahu gitu, ruku mbak, sujud mbak, kayak gitu. Jadi gak bingung sih, walaupun aku waktu tadi pagi tuh itu safnya paling depan sendiri, sempet bingung sih nanti takut salah gerakan, sedangkan yang di belakang kan banyak orang gitu ya. Nanti yang di belakang kan otomatis ngikut kita yang di depan, tapi ternyata ada mbak-mbak yang ngasih arahan gitu, jadi sangat membantu sekali. Al-Fatihah dulu, surah pendek, baru takbir 3 kali, baru ruku. Paham ya? Paham. Jadi beda dengan mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i kan biasanya takbir dulu 7 kali ya. Baru surah Al-Fatihah, surah pendek. Bapak Asyik 2 juga takbir 5 kali, surah Al-Fatihah, surah pendek. Itu kalau mazhab Syafi'i ya. Tapi ini mazhabnya Hanafi insya Allah ya. Jadi rakaat pertama takbir dulu 3 kali, baru surah Al-Fatihah, surah pendek, itu rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Fatihah, surah pendek, baru takbir, baru ruku. Makasih Ceh. Udah selesai sholat alhamdulillah. Dan pas keluarnya itu dari pintu belakang ya teman-teman, nggak seperti kita waktu masuk gitu. Jadi waktu itu aku kebetulannya nggak pakai sendal dan salah pilih jalur. Lewatnya tuh jalur yang untuk laki-laki, jadi ya Allah tragedi juga. Sempet
takut gitu sih, takut merekanya marah gitu kalau kesentuh atau apa, kan ada orang yang fanatik juga gitu ya. Jadi aku jalan tuh sambil megangin dada terus takut kesenggol, ya Allah salah pilih jalan, belum meninggal sudah susah cari jalan. Sebenarnya di sini tuh disediakan plastik sampah untuk tempat sendal kita, jadi harusnya kita tuh sendalnya dimasukin ke plastik sampah, dibawa masuk ke dalam gitu. Jadi ketika kita keluarnya dari pintu belakang, kita tuh udah nggak harus ke depan lagi, langsung keluar gitu. Cuman waktu itu kita berpikir kan nggak begitu banyak orang, jadi nanti keluarnya tinggal ngambil aja ke depan lagi gitu. Ternyata karena yang sesi ketiganya udah pada datang, jadi pikirnya biar jangan tabrakan gitu. Makanya kita disuruh keluarnya tuh dari pintu belakang. Harusnya ke kanan, kitanya ngambil kiri. Jadinya tuh ketemunya tuh yang untuk bagian laki-laki. Oh, jualan itu nasi biryani. Nanti siang aku mau makan biryani sama teman. Oh, ada yang itu mau beli itu enggak, gorengan. Hey, ada yang jualan gorengan, guys. Ada yang jualan nasi. Sorry. Ada yang jualan nasi gorengan. Dan di sana ada yang jualan biryani sama itu shawarma. Ya, Cek. Masih pagi, belum lapar. Aku punya itu kok, apa, kulit pangsit sama itu bikin martabak. Iya, nantilah. Langsung pulang? Iya. Nah, aku sudah sampai boarding lagi nih, guys. Boarding itu tempat tinggal yang disediakan agensi untuk kita yang sedang menunggu visa baru. Ini aku sedang makan opor dan lontong plastik. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara membuatnya lontong plastik ini, silakan simak video ini. Buatnya sangat mudah loh. Jadi aku tuh mau sedikit cerita lucu ya teman-teman. Di dalam masjid itu kan imamnya tuh khotbah menggunakan bahasa Urdu, dan aku tuh gak ngerti ya. Jadi pas selesai sholat itu imamnya kan pidato ya, khotbah gitu ya setelah sholat. Aku kira sudah berdoa ya, karena kan bahasa Arab, kayak mirip-mirip Arab gitu. Jadi aku tuh sudah menengadahkan tangan gitu, amin, amin. Nah pas dianya selesai khotbah kan assalamualaikum, terus dijawab sama jemaah tuh waalaikumsalam, terus mulai berdoa gitu. Terus orang-orang tuh mulai mengangkat tangannya. Jadi ketika orang-orang mulai mengangkat tangannya, aku tuh selesai berdoanya tuh udah mengusapkan ke muka. Terus lihat di sebelahku baru mengangkat, menengadahkan tangan gitu. Aku tuh kayak pengen ketawa, ya Allah, ada-ada aja, beneran goblok banget. Aku merasa di situ tuh kayak gokil banget. Dan aku tuh trauma tahun lalu tuh ya, waktu Idul Fitri sempet ya, karena saking membludaknya jemaah, kita tuh pas mau keluar, pas mau masuk antri panjang banget, capek banget gitu ya. Nah pas keluar nya juga susah banget gitu, karena ya kayak gitu, masuknya dari depan, keluarnya dari pintu belakang, sedangkan sendal kita tuh di depan, dan kita tuh salah lagi-lagi gitu ya, salah jalur, harusnya ke kiri, kita tuh ke kanan, jadi tuh melewati tempat sholatnya jemaah laki-laki. Jadi kita tuh untuk sampai ke rak sendalnya perempuan tuh harus penuh perjuangan sambil mengamankan buah dada kita gitu ya, di antara ratusan jemaah laki-laki. Di situ susah banget keluar dari area situ tuh. Jadi aku tuh kayak rada-rada trauma gitu. Dan Lebaran kali ini pun terjadi lagi, cuman untungnya jemaah laki-lakinya tuh nggak sebanyak yang Idul Fitri yang kemarin, karena kebetulannya pas Idul Fitri tuh hari libur, jadi jemaahnya tuh membludak banget gitu teman-teman. Sedikit ceritanya.